Berarti kita yang Memang mengirim KONIS tempat ya atau Pemda? Nah ini saya jujur aja ini tidak ada dukungan dari Pemda, tidak ada dukungan dari KONIS. Ini cuman bawa nama klub saya saja, Pak. Oh, Masya Allah. Setelah 600 meter. Jadi, berarti kita punya klub tanahan ya? Iya. Saya alhamdulillah ada buka juga sekolah panahan di Gorontalo. Iya, iya, iya. Kebetulan ini atlet terbaik saya. Oh, siap, siap. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Yang di usia 9 tahun sama 12. 12 ya. U9 sama U12. Ini insya Allah mereka mau yang U12 ini mau persiapan prapon. 12 tahun saya udah persiapkan mereka untuk prapon. Iya, prapon ya. Prapon. Nah nanti kalau misal untuk prapon itu mereka keterima, baru nanti biasanya pihak KONI ngambil alih ya untuk, ya, untuk ini. Oh, gitu caranya. Kita ada seleksi dulu. Ah, seleksi ya. Melewati seleksi, nanti dari pihak KONI akan ya medali tadi itu salah satu ini itu. Iya. Kan riwayat pertandingannya kita tuliskan. Ini sebenarnya salah satu ini juga sih pemanasan saya juga, pemanasan kami juga. Iya. Kebetulan ini di event internasional, saya coba dulu anak-anak. Oh, yang ini acara internasional ini ya? Internasional. Itu betul-betul untuk tes mental mereka juga, kesiapan mental mereka berlaga. Jadi internasional kan lebih lebih sebenarnya itu. Tapi bisa mereka melaluinya, ya pon itu hal yang kecil itu. Iya, benar. Terbesar di Asia itu, Pak. Iya. Kemarin. Terbesar di Asia. Terbesar di Asia itu acara kemarin itu. 1.200 peserta. Iya. Yang bertanding 1.200. Kenapa mereka milih tempat di Bogor atau? Karena itu sudah menjadi agenda tahunan. Kalau yang ini kan Presiden Rolling Cup, jadi bergilir nih, jalan bergilir dari Presiden. Kebetulan ini yang sudah yang kelima. Yang kelima. Insya Allah tahun depan di sini lagi. Di Bogor lagi. Ya. Insya Allah umur panjang, jika Allah berikan kita umur panjang. Kita ketemu lagi, kita ketemu lagi, Pak. Siap. Ngomong-ngomong, Bapak, mohon maaf, suka kopi? Sangat suka, karena lihat di video saya, kalau video saya lagi berbicara apa kan selalu kopi yang kopi, pertama. Ya. Kedua, apalagi saya itu ngopi bukan kopi saset, betul-betul kopi.